Jalan-jalan. Ya baik, mitra olahraga, inilah dia saat-saat yang mendekatkan bagi para pemain dari kedua kesebelasan, baik itu bagi tuan rumah dan juga musyawarah yang akan terjadi di sore hari ini. Ya, untuk selanjutnya mau kita panggil dari kunci FC Januar. Inilah dia Januar Reka. Kita nantikan Januar apakah mampu melakukan tendangan pertama dari kunci Islam. Sementara Abasial dari kunci juga sudah bersiap-siap. Kita nantikan Januar, Januar Reka, Januar Reka. Si jangkung, si kaset tentunya kita nantikan. Sekian dari Ronaldo dari kunci. Donald bisa ini dong, ya, ini pemain naturalisasi dengan mempunyai KTP warga Indonesia bu. Ya, namanya sudah mahir bahasa Sunda juga. Jangankan iya, bahasa Sunda sudah ngolotok bu ya. Tentunya. Kemarin juga waktu selfie bersama para pemain pikir lapangan bahasa Sunda bu. Ya, kita nantikan di terlalu yang ini dia seorang Donald dari Pusat FC. Akan mencoba melakukan tendangan titik putih atau dilakukan penalti. Mencoba mengkori 7 langkah ke belakang. Yang selanjutnya, pendatang yang kedua dari Puji, kami panggil Mas Rul. Inilah dia Mas Rul, sang playmaker dari Puji FC. Yang sudah cukup bagus, yang bertanding di sore hari ini. Memiliki beban yang cukup berat, namun kita doakan mudah-mudahan Mas Rul dengan segudang keahliannya melakukan tendangan dari adu penalti harus mampu mencetak gol untuk tim dari Puji FC. Mitra Olahraga, kita nantikan. Inilah dia Mas Rul. Penendang yang kedua dari Musab FC, saya panggil Rapiu. Wow, nampaknya legion asing semua kali ini penendang yang dipercaya oleh kapten tim dari Musab FC, saudara Rapiu, sang goalgetter dari Musab akan mencoba beradu nasib lewat tendangan adu penalti. Apakah mampu Rapiu bisa menyumbangkan satu gol? Kita nantikan di lagi Rapiu. Cukup cantik kali ini mitra olahraga. Ya, 2-1 skor sementara. Dan saya panggil penendang yang ketiga dari Puji, saudara Hamdani Hai. Inilah dia Hamdani, pemain second line yang diturunkan oleh official tim dari Puji FC menggantikan saudara Layur tadi. Apakah mampu bisa mengikuti jejak rekan dari seorang Mas Rul yang sudah berhasil menyumbangkan satu gol untuk Puji FC. Inilah dia Hamdani dengan segudang kemampuannya di kancah persepak bolaan Lebak Selatan. Kita nantikan mencoba ambil acak-acak kali ini Hamdani. Wah, cukup manis kali ini mitra olahraga. Ya, kami panggil penendang ketiga dari Musang FC, Ade Fikri. Ya, inilah dia Ade Fikri, pemain bek yang cukup handal, akan coba beradu nasib apakah mampu Ade Fikri bisa melakukan tendangan yang cukup mulus, atau bahkan sebaliknya Dian Aguslah yang akan berhasil memblok tendangan dari seorang Ade Fikri. Coba letakkan sekulit bundar kali ini, cukup menegakkan mitra olahraga. Ade Fikri sedikit mundur ke belakang dia, coba ambil acak-acak. Ade Fikri. Dia lagi sampai lawan bagi Puji berhasil melakukan tangkapan yang sempurna. Dan penendang yang keempat dari Puji FC, saya panggil Ahmad. Ia berhasil kali ini sampai lawan dari Puji FC, Dian Aji, melakukan tangkapan dan menebak tendangan dari seorang Ade Fikri. Mitra olahraga, ada sedikit nafas lega kembali terjadi di anak-anak Puji FC. Namun kita nantikan Ahmad kali ini harus bisa melakukan tendangan remadu penalti. Ahmad. Saya panggil penendang yang keempat dari Musang, Benjamin. Inilah dia Benjamin, yang pada pertandingan sebelumnya harus kehilangan giginya karena ada sedikit insiden yang sangat terjadi di Stadion Putra Cibodas. Akan kembali dipercaya oleh kapten tim untuk melakukan tendangan drama di penalti dari seorang Benjamin. Apakah mampu Benjamin melakukan tendangan yang cukup terus, atau seorang Dian Aziz kembali
kembali mengekalkan tendangan dari Bencami. Bencami! Kali ini penendang pengetuan dari Puci saya panggil AKMM. Inilah dia, apabila Akin berhasil maka Puci yang akan lolos ke babak selanjutnya. Jadi Akin ini penentu Bung, ternyata dari perlawanan Puci Bung. Betul sekali. Kita nantikan Akin. Dan memang ini Akin juga masih tetap memakai topi ya Bung ya. Iya betul sekali, dengan topi berwarna kuning. Kali ini sang Akin percaya untuk melakukan tindakan drama di penalti untuk meloloskan Puci ke babak semifinal Bung ya. Betul Bung, kita nantikan Akin ini mencoba menjadi tulang punggung ataupun kepercayaan penuh dari pemuda warga Cirebon. Mantap. Kita mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Bagaimana kabarnya Akin? Mantap. Akin, mohon maaf sebentar aja. Sebutin jurutan saya ya. Cibobos, awal lu sulit. Si Babas, halo, nusulit. Akin, mohon maaf Akin. Iya, dan silahkan untuk makan. Hatur nuhun. Iya, hatur nuhun. Nanti kami dimakan diolah kasih kenjer, ya. Silahkan di sana. Kenjer pakai sambal. Biar kami jadi beteng. Siap, makasih. Itulah tadi wawancara kami dengan seorang pemain Puci FC. Dan kami mohon maaf, Musang FC Mung. Kali ini, beneran sangat kencarnya. Kalau dilakukan oleh Musang harus meraih.